Sudah masuk pekan keempat, stay at home. Ya, sebagian orang ngerasa mungkin dapat libur tambahan, sebagian juga mungkin pengurangan penghasilan. Ya, dampaknya macam-macam. Buat gue sendiri, ya gue emang orang rumahan yang hampir setiap waktu ada di rumah. Tapi gak tahu kenapa, gara-gara orang-orang nge-blow up tagar di rumah aja, gue kayak merasa terkekang ada di rumah gitu. Ya, gila. Ya, terkadang gue jadi kayak merasa gila gitu ada di rumah gitu, ngelakuin hal yang ya terus aja kayak gitu, gitu. Main HP, Instagram, YouTube, main game. Bisa dibilang metode bela negara yang paling santuy. Lakuin semua yang bisa dilakuin di rumah. Keluar kalau emang perlu. Ya, gitu aja terus. Setiap hari, setiap waktu, mungkin sudah berminggu-minggu. Bosan.